Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini ada servis masuk printer Epson L110 saat digunakan untuk print, narik kertas banyak. Printer Epson L110 saat digunakan untuk print atau mencetak, narik kertas banyak. Lanjut dibongkar bagian belakang bawah printer. Lepas baut belakang. Lepas bagian pembuangan. Lepas per atau pegas. Cek roll kertas bagian bawah. Bisa diperhatikan di sini, karet roll bisa diputar dua arah. Seharusnya hanya bisa diputar satu arah. Bongkar rollnya, bisa diperhatikan kawat pegas patah. Coba diperbaiki, coba dimodifikasi jika masih bisa, tidak perlu diganti. Rakit kembali karet roll. Dicek kembali putaran karet roll sudah normal, hanya satu arah. Pasang kembali karet roll ke printer. Pasang kembali per atau pegas. Untuk mempermudah pemasangan, gunakan pinset. Hati-hati saat pemasangan per atau pegas, jangan sampai pegas loncat atau hilang. Pasang kembali bagian pembuangan. Pasang baut. Lanjut hidupkan printernya. Selanjutnya printer digunakan untuk print atau mencetak. Cek apakah tarikan kertas sudah normal. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan share, agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah.
Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.